Wah, mantul sobat. Yamaha nyolong start nih. Yamaha diam-diam meluncurkan All New Aerox 155 dengan wajah baru, hadir dengan model dan desain yang menawan, menambah kesan metik modern. Selain itu, Yamaha All New Aerox 155 juga menjamin rangka yang kokoh dan tidak mudah keropos. Wah, wah, wah. Ini akan menjadi saingan berat buat Honda Vario 160. Dikutip dari Bondowoso Network, Yamaha All New Aerox 155 menawarkan fitur yang canggih, warna yang spesial bagi anak muda, sporty dan stylish, yang menjadikan gambar pada Yamaha All New Aerox 155 ini. Untuk di bagian mesin, tidak ada yang diubah, masih sama seperti sebelumnya. Yamaha All New Aerox 155 tetap mengandalkan sistem pencahayaan LED di bagian depan maupun belakang. Di bagian panel instrumen menawarkan tampilan yang menarik, dan selain itu, Yamaha All New Aerox 155 mengusung fitur Yamaha Connected yang dapat terhubung dengan smartphone. Untuk harga di Indonesia berkisar 26-27 jutaan. Dan juga Yamaha menawarkan varian Yamaha All New Aerox 155 Connected ABS yang tentunya lebih premium. Nah sobat, itu tadi sedikit gambaran mengenai Yamaha Aerox 155 terbaru. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru seputar otomotif. Oke sobat, sampai ketemu di next video ya. Bye bye.